aku sampai udah terpikir segalanya, kayak bahagia, deg-degan, ya segala macam lah. Pokoknya yang penting aku sekarang bahagia. Buat mas kawinnya sendiri ada makna nggak di pemilihan dan apa aja kalau mas kawinnya maknanya itu adalah tadi 340 itu menggambarkan tanggal pernikahan kami di 3 April tahun bulan Pa tahun 2021 itu, dan setelah sholat dan lain-lain. Aurel, tadi ketika ngeliat TV, gimana sih rasanya campur aduk? Dengarkan malam pastinya dari awal masuk aja tuh air matanya udah nggak kekontrol, jadi nangis, tapi nangisnya nangis bahagia, ya. Alhamdulillah, karena senang juga akhirnya proses akad nikah yang telah kita tunggu ya kan, akhirnya berjalan lancar. Nah, ini kan untuk pemilihan saksinya kan dari Bapak Jokowi sama Bapak Prabowo. Kenapa memilih mereka berdua dan proses untuk minta mereka jadi saksi itu gimana kalau berdua? Aku ya. Sebenarnya sih memang maunya kan di momen bahagia ini kita punya disaksikan figur-figur hebat yang ada di tanah air yang menjadi panutan banyak orang juga. Dan di sini sih pengen terlihat aja kita itu benar-benar ini ya apa serius gitu melaksanakan akad ini untuk hidup kita. Kalau ditanya prosesnya ya dari pihak Aurel ada Bapak Prabowo yang luar biasa. Dan terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya karena beliau pulang ke Jakarta belain dari Rusia hanya untuk jadi saksi. Jadi benar-benar seneng banget dan terima kasih. Dan terima kasih juga Bapak Joko Widodo dan Pak Wansub yang menyempatkan hadir menjadi saksi. Dan yang aku kaget lagi Ibu Jokowi juga datang gitu ya. Dan aku bahagia banget lah dengan banyaknya orang yang menyayangi kami berdua, mensupport, mendoakan. Semoga ini menjadi bukti walaupun di masa pandemi ini pernikahan sesuai protokol itu bisa berjalan. Yang penting kita bagaimana mentaati protokol kesehatan dan menjaga itu semua. Aurel, kalau konsep dari akad nikah sendiri tadi itu mengambil dari konsep apa sih? Adat Jawa kah atau ini? Aku ngambil adatnya emang Jawa nasional, jadi Jawa, cuman kan biasanya kebanyakan kalau Jawa pakai Pais. Yeah. Aku ngambilnya Jawa yang nasional. Tapi dari ininya kan dari bunga apa namanya? Mahkota. Ada mahkota terus ada bunga-bunga ini khas Jawa juga, cuma dibuat modern gitu. Jadi memang kita sejauhnya modern lah. Kenapa nggak memilih pakai Pais Aura? Nggak apa sih, pengennya jalan nasional aja. Tadi Ata kan dari keluarga juga mendukung. Tadi Ata kan sempat meneteskan air mata nih setelah hijab ya selesai. Harunya ada kelegaan yang bagaimana sih? Atau sampai meneteskan air mata gitu? Nggak tahu ya, aku tuh dari datang udah ngerasa. Oh iya, aku ngeliat kamu ada di TV tuh, kamu udah nangis banget, iya. Udah beda banget aku. Dari berdiri, emosionalku tuh dari pas berdiri masuk tuh udah emosional banget gitu. Aku udah kayak segalanya gitu, kayak kerasa gitu, kayak kangen orang tua, kangen adik-adik, pengen ada di sisi aku. Di hari bahagia aku ngeliat dia, pengen akad, pengen jadi suami, wah segala macam ada di situ. Jadi aku tuh kayak ngerasa ini udah one of my dream come true. Kekangenan sama keluarga itu bergabung di situ, dan itu membuat aku kayak aduh. Dan aku sadar ternyata aku manusia biasa gitu yang merasakan semua kesedihan itu, semua keharuan itu. Bagaimana menurut aku ini momen, salah satu momen terindah lah hidup. Udah sembuhkan, aku udah mau tahan kan. Mungkin dia kalau mungkin tadi kalau Bapak Presiden lihat aku tuh, iya, gitu-gitu tuh, aku sampai nggak enak, aku sampai mimpi pas, aku udah nggak bisa nahan lagi, gitu kayak, campur aduk. Kata aku dari tadi, apa sampai Pak Jokowi sama Pak Prabowo yang tadi itu prosesnya gimana, sama sampai dari mengajukan sampai begitu aku berapa? Sulit nggak sih untuk membuat satu gitu?
Jadi waktu itu memang kita sempat kirim surat ke Bapak Jokowi untuk menjadi saksi. Terus akhirnya walaupun di beliau jawabnya itu kan mendekati hari, tapi alhamdulillah bisa terwujud ya, karena memang kita pingin banget gitu disaksikan oleh Bapak Presiden dan Bapak Prabowo dan Babe Babsud juga. Tadinya ya, dari 2 minggu lalu atau 2 minggu ya? Iya, 2 minggu lebih. 2 minggu lebih. Pokoknya dari abis kita lamaran tuh kita udah kirim surat sih. Udah kirim surat ke istana. Tadinya kita sempat kayaknya apa enggak jadi ya gitu. Karena kan kita menunggu, nah tapi alhamdulillah hamin 2 acara istananya ngabarin bahwa Bapak berkenan hadir. Wah, itu seneng banget. Berbonus lagi ada ibu. Iya, jadi seneng. Jadi tambah seneng. Bahagialah pokoknya hari ini komplit lah. Segala macam prosesi sampai kita sekarang menjadi resmi suami istri, yang aku nggak pernah bayangin, maksudnya nggak pernah bayangin ini akhirnya terjadi gitu, kayak di luar waktu kita proses ke acara itu sangat mepet gitu, apa-apa serba terburu-buru, semua serba mepet, tapi alhamdulillah, alhamdulillah semuanya lancar dan semuanya bagus, bahagia. Bentar lagi kan bulan puasa ya, bakal geber bulan madu atau ditahan? Kalau bulan madu, kita sebenarnya ada rencana sih, cuman masih insya Allah lah kalau memang jadi mau ke Dubai, cuman rencananya kalau dapat visanya tanggal 6 dan kita Ramadan udah di sini lagi. Pengennya puasa sih, puasanya di Indonesia. tapi ya nggak tahu ya, nanti kita lihat dulu nih, kita soalnya tadinya masih fokusnya ke pernikahannya, malam juga kita masih ada syukuran. Masih ada syukuran. Kenapa Dubai yang dipilih? Enggak dalam negeri misalnya karena susahnya pandemi. Nah, cuma mungkin kalau kita enggak jadi Dubai, kita dalam negeri kita yang bisa juga. Indonesia aja. Emang rencana dalam negeri, cuman kan memang dari segala tempat pilihan itu kayaknya kalau di dalam negeri kita enggak bisa mengelakkan namanya privacy ya. Iya benar. Privacy kita berdua tuh kayak ya kita harus tahu, memang banyak masyarakat yang mencari tahu, yang sayang sama kita. Tapi kalau kita mau privacy, kayaknya kita cari negara lain dulu. Tapi bukan berarti aku nggak suka, aku sangat suka travel Indonesia. Bahkan sebelum aku menikah, sama budanya dia, sama pipinya, kita sering banget jalan-jalan keliling Indonesia. Bahkan aku udah planningin sama dia, kita honeymoon gimana keliling Indonesia semua kota terbaik. Cuman mungkin untuk karena kita cuma punya waktu sebelum Ramadan ini kan hanya semingguan. Jadi kita pilih tempat yang mungkin kita bisa quality time. Kita udah, dia udah capek, udah maksudnya banyak pikiran, capek juga sampai hari ini aku juga. Coba kita meregangkan pikiran, kan stressful kita, depresinya ada juga kan. Drama-drama depresi lah. Pernikahan tuh besar banget gitu. Jadi berantemnya dan nyata. Yang kata orang tuh, mau nanti semakin dekat ke hari hari Drama-drama, enggak ah, kan kita sayang satu sama lain. Ternyata benar. Nangis berapa kali, mata bengkak berapa kali, perdebatan panjang berapa kali. Tapi itulah melatih kita untuk menjadi punya hubungan yang dewasa gitu, sama lain. Saling menyayangi, menerima kita sama lain. Menurut omongan gak sih, orang atau penyayangan balik? Iya, tapi ya, kayaknya dikasihnya sama Allah. Betul. Untuk resepsi kapan? Resepsi kita belum tahu, karena resepsi insya Allah pengennya sih ya, pengennya ada orang tuaku. Jadi di mana orang tuaku, entah dia lagi berobat atau apa, kita mungkin aja resepsi nggak di Indonesia. Kita belum tahu. Belum tahu lah, jadi masih panjang. Jadi buat mungkin teman-teman artis nanti yang mungkin kita nggak undang di syukuran bisa datang nanti resepsi. Di resepsi. Karena memang terbatas, kita kan menjaga banget, banyak juga memang takut teman-teman baper kok aku nggak diundang ini. Tapi emang ini masa pandemi, jadi kita harus menjaga. Apa sempat video call nggak sih sama orang pun minta support kan? Tadi kita video call, tadi kita zoom. Oh, sempat ngangkat. Minta support video call aku sampai 5 jam, 6 jam. Sampai aku semalam kan tanya. Aduh. Sampai pagi gini dia ngerti. Mata aku tuh bengkak, habis telepon tuh kayak, ya Allah gimana ya aku. Aku tuh tetap ngerasa, walaupun aku bisa semuanya kerjain kayak sendiri, tapi sentuhan orang tua, orang tua berada di sisi kita kan memang itu besar banget pengaruhnya. Tapi ketika malam itu aku mendapatkan doa dari orang tua, doanya buat aku, doa buat calon istriku, sampai doa buat kehidupan kita ke depan, itu aku benar-benar langsung bercucuran gitu. Emosiku langsung
dan itu bikin aku susah tidur sampai pagi, saking aku sering gembira dan lain-lain. Pesannya seperti apa? Pesannya itu kan pesannya itu kan pesannya itu kan pesannya itu kan pesannya semoga jadi keluarga bahagia, jadi suami yang bisa membimbing istrinya bukan hanya di dunia tapi sampai ke akhirat. Nah, cincin unikannya ada. Ntar, tahan lu. Unika boleh? Makasih ya, udah.